Sedia terima kritikan, pelakon utama teater muzikal Lantai TPK, Zaira Haris enggan melatah, malah berlapang dada. Beliau terima sekiranya ada yang membandingkan persembahannya dengan pelakon-pelakon kelas A untuk kelima-lima naskah teater Lantai TPK sebelum ini. Agak terkejut. Macam betul ke Kak Ro nak saya jadi TPK ni sebab watak ni dan juga naskah ni besar. Semua orang tahu dan peranan yang pernah memainkan watak ini ialah Kak Nasha Aziz. Legend-legend semuanya, Kak V, Kak Johara, Kak Vanida Imran, Kak Tiara Jacqueline. Jadi saya rasa macam kecilnya kan. Tapi itulah saya tak ada rasa macam bersaing ataupun takut orang kata apa, tak ada. Sebab saya membawakan watak TPK dengan cara saya yang tersendiri. Teater tersebut akan dipentaskan di Balai Budaya Tun Said Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur pada 6 hingga 8 Oktober ini. Meskipun kini aktif dalam bidang lakonan, penyanyi Ani Mayuni tidak pernah melupakan bidang nyanyian. Terbaru, Ani Mayuni bakal menghiburkan peminat dalam konsert dandut yang akan diadakan pada 30 September ini di Stadium Melawati Shah Alam. Dan kalau nak ikutkan hujung bulan ni sepatutnya ada konsert milenia, iaitu menggabungkan dua negara, artis Malaysia dan Indonesia, iaitu ada Siti Badriah, Hesti Kelepek-Kelepek, Rena Morena, Fiti Karlina, Emelina dan juga Ani Mayuni di Stadium Melawati Shah Alam. Dan pada malam tersebut juga Kak Ani akan rilis single terbaru Kak Ani. Ani Mayuni turut akan membuat persembahan pada 1 Oktober di Pantai Timur Food Festival di Anjung Floria, Putrajaya. Tempoh promosi singkat dan pertembungan dengan beberapa konsert lain menyebabkan penjualan tiket agak perlahan, namun ia tidak memudarkan semangat meditasi, Desire dan Junction untuk meneruskan konsert yang akan berlangsung pada 7 Oktober ini di Panggung Asia Gombak. Dia secara kalau orang cakap tu matematik yang ringkas tu, kalau seorang apa tu seorang band boy ni dia boleh bawa 10 orang. Kalau 5 band 25 kali 10 dah 250 sebenarnya. Ini daripada kita juga sendiri semula-mula kan. Tapi dalam masa yang sama, promosi tu kita tetap kena jalankan. Setiap seorang daripada kita. Sekarang ni dia punya apa tu, dia punya platform tu dah mudah kan. Kita gunakan sepenuhnya. Sementara itu, vokalis meditasi Bakarudin Daud atau Burn berkata, ketiga-tiga kumpulan sentiasa meneruskan latihan dan tidak bertumpu persediaan semata-mata untuk konsert Rock Kapak 2023 itu sahaja. Jadi kami sentiasa adakan latihan sebenarnya. Cuma kami undangan tu kurang. Selepas PKP ini memang kurang undangan. Jadi dari segi prestasi, saya rasa tak ada masalah. Janji yang penting saya jangan demam ya. Itu je. Jadi yang selain grup band pun semua sama.